Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni hari perintah kawalan pergerakan yang kedua. Harap-harap korang semua duduk rumah, tak keluar. So Perdana Menteri kita pun dah bagi kita macam-macam. Okey. Kita berterima kasih kepada kita punya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana prihatin kepada masyarakat yang apa perkara dan masalah yang sedang menular sekarang ni, virus yang kita sendiri pun tak nampak. So kita duduk rumah dan kita, macam-macam sebenarnya kita boleh buat, terutamanya macam saya ni lah. So saya ada sebiji kereta kancil. Sekarang ni saya punya mission adalah untuk kita tukarkan kita punya interior yang supaya kita memandu sok dalam keadaan selesa walaupun kereta kancil. Korang tak tahu sebenarnya kereta kancil ni adalah satu kereta yang paling mewah sebenarnya. Kan? So dah berlaku dah dalam Facebook apa berebut pasal kancil. Kancil orang pun mengaku juga kancil sendiri tu. Itu susah tu. Okey, apa-apa pun saya akan update balik dalam video ni. Tengok apa benda yang sebenarnya saya nak buat. Stay tune. Tonton video ni sampai habis. Jika bermanfaat, sila share, jangan lupa tekan subscribe dan like dan komen video ni jika dia bermanfaat kepada korang. Okay guys, jom. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Okay guys, ni dah kereta kancil tu. Kalau korang follow episod sebelum ni, okay, aku ada tunjukkan proses untuk buat body dan cat apa semualah. So hari ni punya mission, aku nak tukar dalaman dia, dia punya interior dia. Okay, tunggu kau kancil, kau tengok kau kancil, siap kau kancil. Okay, ni sekarang ni dia punya interior dalaman dia. Pada asalnya kancil ni memang kancil 660 standard tahun 2001 mata petak . Okay, tengok lah dalaman dia. Seat standard apa semua, dashboard semua standard. Panel door, panel door dia asalnya memang panel door yang bot lah. So saya dah buka semua. Dashboard pun dashboard kancil 660 mata petak. Lepas tu dia punya seat, konsol, gear dia apa semua 660 mata petak. Okay, ni dia punya seat lama dia. So sekarang ni kita nak parai semua dalam ni. Kita nak buka semua seat ni. First kali saya nak basuh dulu dia punya kapet dalam ni. Kapet asal dia ni. Tapi kebanyakannya orang tukar kapet L2S warna hitam. Oh, harga dia agak mahal jugalah kapet L2S warna hitam tu. Mungkin aku boleh pakai balik kapet ni. Kapet ni pun cantik lagi. Nak tukar pun apalah sangat kan. Okay, kita pakai balik kapet ni. So kita nak buka semua ni and then kita basuh kapet ni. Right, jom kita mulakan kita punya operasi. Ciao. Okay guys, ini dia lebihan cat hari tu. Kalau korang nakkan code color untuk cat ni, so far aku pakai brand Aika. So ni dia punya candy dia punya code. Nampak tak? Candy code dia AK668. Tak apa, nampak sangat dia punya tulisan ni.
ni candy dia. Lepas tu ni undercoat dia, undercoat silver dia. Ni 150. So far aku cat kereta ni pakai 3 liter lah. Candy 3 liter, undercoat 3 liter. Lepas tu ni dia punya clear. Clear dia pakai 1050, dua jenis sebenarnya. 1050 dengan 1080 dengan hardener lah. 2K, 2K clear. Okay, ni lebihan-lebihan cat dia ni. Ni kali hitam mati. So kita simpan dulu cat ni. Ada benda-benda lain yang kita boleh cat, kita boleh pakai balik. So far untuk cat kereta kancil ni luar dalam pakai 2.5 liter. Okay. Tengok tak pernah buka dalam ni, kau tengok. Berai-rai tengok ah. Ini yang boleh menyebabkan kebocoran ni. So kita kena tengok di manakah datangnya air ni. Kotor gila. Ini memang nak kena cuci ni dalam ni. Okey. Aku sendiri pun tak tahu macam mana nak buka seat ni. So kita sama-sama nak explore apa benda nak kena buka ni. Tak ada screw lah, warna lama ni. Main cabut je. Belah sana ada screw. Yes. Go je dekat sini. Ini skru dia. Okay. So belah sini skru dia dah tak ada. So kita cabut je. So skru satu kat sini. Right. Masalah. Okay, salah satu cara tu untuk kita buka skru yang dah loose So kita grinder sikit, bagi dia mata sini dan kita cam saja camnya. Tengoklah. Habis dah mata. You know I'm gonna get you. Yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Like everybody else does. Get there. No, I won't drop you.
like everybody else does. Okey, dalaman seat semua dah buka depan belakang. Okey, ni dah dia. Tengok. Berair. Okey. Lantai dalam cantik lagi. Cantik lagi lantai dalam. So nanti carpet ni kita nak buka. Tengok. Teruk. Kita basuh dia. Semua kita basuh ni. AC confirm jadi kita baru lah apa ni. Kan? Tapi tak tahu lah. Kalau awet-awet naik kereta abang ni memang cantik ni. Tapi biasa lah. Mesti awet-awet sini nak kereta H. Bukannya kereta K. Kan? Aduh, itu masalah tu. Ingat apa? Kancil ni market tak tinggi lah. Market tinggi tu. Yang main-main tu. Kancil punya harga sekarang ni. Aku main kancil semua bangsawan lah. Tau eh. Okay. Tengok tu. Sampas. Nak itu lah dia. Okay. Okay guys. Sampai sini saja episod kali ni. Okay, episod ni akan bersambung. Jangan terlepas guys. Jangan lupa subscribe guys. Bila dah subscribe, jangan lupa tekan butang loceng. Dekat belah tepi tu ada butang loceng dan tekan. Takut tertinggal nanti episod yang akan datang ni. So episod yang akan datang ni akan kita sambung balik episod yang ni. Okay guys, pakat ramai-ramai. Pakat share kat kawan-kawan. Suruh kawan-kawan subscribe. Support guys. Subscribe tu tak berbayar pun. Tekan butang saja guys. Okay. Okay guys, thank you for support. Thank you for watching guys. Okay, right. Thank you guys. You know I'm gonna get